Welcome back to my channel. Baiklah, gue hari ini jadi mahasiswa lagi ya. Jadi maaf banget, alma mater. Oke, jadi gue akan unboxing barang ini ya. Gue beli beberapa manekin dari Shopee. Oke, let's check it out ya. Biar singkat nanti setelah gue buka semuanya unboxing, baru gue ceritain reviewnya satu persatu kalau. Welcome back to my channel. Baiklah, di sesi kali ini kita akan review beberapa produk manekin yang diperlukan sebagai starter pack mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Baiklah, kita mulai sesuai urutan blog ya yang pernah gue jalanin, yaitu pertama itu blog anatomi ya. Nah, anatomi ini yang paling penting adalah kalian belajar yang namanya muskuloskeletal ini. Oke, jadi muskuloskeletal ini gue beli di Shopee. Nah, ya, impor langsung dari Cina. Nah, jadi ini nanti kalau setelah gue unboxing tadi memang kondisinya lagi terlepas ya. Nah, gue agak kesulitan sih sebenarnya waktu masang bagian femurnya, articulatio shaft ini ya, regio acetabulum ini. Nah, tapi secara keseluruhan sih lumayan representatif ya. Walaupun ukurannya jauh lebih kecil daripada manekin asli, maksud saya cadaver. Nah, ini sudah secara struktur lumayan representatif dari jumlah vertebrae, ya, bentuk-bentuk. Oke lah, ini recommended ya untuk kalau kalian beli ya. Oke, selanjutnya setelah kita belajar dari tulang, osteologi, kita akan belajar mengenai muskuloskeletalnya, ototnya. Jadi gue beli ini nih, ya, patung ini. Nah, ini lumayan representatif, terus ya, jadi sisi kanan dan kiri ya, yang kanan ini yang utuh, yang ada kulit. Nah, sebenarnya yang kiri ini yang sudah diseksi dengan otot-otot yang representatif, yang lumayan sering sih keluar di ospe ya. Nah, nanti akan ada yang namanya legendanya ya. Sebenarnya kalau lu punya atlas anatomi sih sama aja. Nah, tapi dari produsen ini dikasih legendanya. Ya, lumayan membantu sih untuk lo review ya. Oke, selanjutnya nih otot udah nih. Nah, selanjutnya gue akan review yang visera ya. Nah, ini yang visera ini sebenarnya sudah ada, ini ukurannya sekitar 28 cm ya. Nah, ini kondisinya diplastikin. Nah, tapi ini bisa dilepas ya. Nah, oke, ketika dilepas ini masing-masing organ dalam bisa lo lihat ya, ginjal, hati ya. Nah, ini nanti bisa disusun lagi jadi kayak misalnya puzzle tuh ya. Nah, visera. Oke, nanti kita cek nih ya, ini digestif, ini yang regio toraks ya, paru-paru, jantung. Nah, oke, ini ada selap, ini ada diafragma ya. Oke, menurut gue udah cukup lengkap ya, ya minimal. Nah, ini ginjal ya, ya ginjalnya sayangnya nggak bisa dilepas sih ya. Kemudian ini, oh, ada visera regio torak juga nih, otak ya, otaknya juga bisa dibuka nih. Oh, kalau lo, jadi ini ilmu dasar nih, kalau gue koas dulu banyak dapet nih di bedah torak ya, kraniotomi ya, udah syarat ya. Oke, ini bisa dilepas. Oke, ini otaknya ya. Nah, bisa dilepas.
Oke. Cukup membantu ketika di era daring seperti ini, ya, kita kesulitan untuk belajar tatap muka. Nah, ini lumayan lebih safe untuk low physical distancing, ya, belajar di rumah, organ satu persatu organ. Oke. Nah, setelah lo paham anatomi tadi, nah mungkin untuk OC ini yang bisa membantu, ya, ketika lo mau bikin video skill lab, ya, skill lab untuk pemeriksaan fisik, ya, ini bisa jadi pasien simulasi, ya. Ya sebenarnya lo bisa aja pakai misalnya manusia beneran, saudara di rumah atau keluarga, ya, tapi kan terkadang kurang nyaman dan terkadang ada bug-bug tertentu yang kurang etis kalau kita videokan langsung, ya. Nah contohnya kalau misalnya bug reproduksi, nah ini contoh nanti skill lab yang akan cukup sering di UKM PPD juga bisa keluar di OSC nya nah ini sirkumsisi, jadi ini ada balonnya, ada, nah ini bisa menjadi prepusium, ya. Nah ini gue beli di Bandung, ya, gak impor di Cina. Nah, dan ini untuk manekin untuk ke objin, ya, sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk ke pemeriksaan pemasangan IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, ya. Jadi ini ada cervix, ya. Nah nanti sebenarnya gue udah beli juga IUD-nya tapi lagi dalam perjalanan. Dan untuk basic surgical skill ini bisa lo pakai ini. Ini manekin kulit sebenarnya, ya. Jadi ini akan lo pakai untuk latihan hacking, ya. Oke. Ya bentuk lukanya masing-masing dan ini bahannya karet, ya. Oh, karet, ya. Kalau dicolok sih ini gue rasa tinggal bisa dilepas, digunting, ya. Nah, nanti masing-masing scallop ini akan gue videokan. Nantikan YouTube gue selanjutnya, ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke. Bye-bye.